saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhuna Syekh Abu Mudi, ya Ustazana, ya Ustazana Hafizakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis-salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sebagaimana barang bahwa sungguhnya hilak itu tercela pada asal zat, dan wujud binasa dan akan tercela pada sifat dan pada kamal wujud, sebagaimana barang bahwa sungguhnya hilak dan Adam itu mamkut pada asal zat. Bahasa zat dan yang itu, zat dan yang hana yang kan mamkutun tercela. Zat dan yang na kekurangan mamkutun. Jadi sebagaimana bahasa zat dan yang Adam bunuh dan hilak tercela, bak kamal sifat pun tercela. Na wujud zat tapi sempurna sifat di hana ge bunuh urang na telun. Urang na jangan tapak menyo da menyo. Nya yang cita-cita lung katro you know. Ko cita-cita lung merokon guna moto yang bujek po. Alhamdulillah karena alam internet. Dan mungkin akan tamita pen tablo begitu nyo e pun. Karena kan perlu hubungan yang cepat you know. Orangnya na para sembian daya hebat na Aceh. Nya na wo sumbuk ke ulam sa. Menyo kan yang kendaraan ni mungkin manfaat supir nyo yang jadi masalah. Lepas duduk berodok di dalam macam kalian dengan pucat selawah ini. Yang keputak kepegita apa asal zat. Asal zat hana binasa tercela, tapi zatna tapi dari segi sifat hana sempurna tercela cik mantingkatan tanya lagi pun nilai hana pakaian. Nah pakaian, nak silap, nak kenderaan, lambat, tegap cepat. Nah wadahnya lampu, rumah na ada yang ipu angin, payah tak tu, bintihnya ngempalit jaduh oleh tiap, tak prehipiu angin, tegap kayu budah ya semayang itu yang baru dengan mengkahan apa sih, yang bela kepulaan leh keimbatan. Dan wujud sifat kamal itu mahbub. Sifat lehna dan na sifat lam yang sempurna, anggota lengkap sempurna digalakkan seperti barang bahwa sungguh dawam asal wujud itu pun mahbub agar kita wakil lam asal wujud tanya kana kalahi kena ke alam dunia yang dawam mana mati-mati galak sifat kamal pih wujud sifat kamal pun mahbub. Wah dihi gharizatun fitiba bihukmi sunnatillahi ta'ala. Dan bermula ini mulai daripada galak ke wujud, benci kepada Adam, galak kepada wujud pada zat, benci Adam wujud pada zat, galak kepada wujud sifat kamal, benci kepada hana wujud sifat kamal, itu merupakan sesuatu yang tertanam dalam tabiat dengan hukum sunnah Allah Ta'ala. Hanapat taswut li diciptakan tanya oleh Allah cik kelagenyan. Jadi menyukunan diciptakan oleh Allah hanya taroba. Makanya bunuh hidayah kan kelagenyan cik tanya tukang kena robah atau yang ke konsep oleh Allah. Hai tak puba orang yang nak calon ke orang terputunjuk oleh Allah Ta'ala. Tapi karena hana dipeduri bagitanya oleh Allah, maka kakak dah pubuk je mandum. Tapi punya orang katruk ba'arif billah yang geturi. Bukan, nak konsep kena gantau sunnah Allah,
Bek mayang Quran kaligari walan tadida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan kamu berdapat bagi sunnah Allah akan tabdil. Apa yang telah ditentukan oleh Allah, jangan coba-coba kita nyotaya duka. Nanti yang sebuah benar kan hana depua. Nyaka ada depua. Kentali tak juga. Fa'idhan al-mahbub al-awal lil-insan datuh. Maka di ketika itu, urayan yang kali ikut, kita nyaka diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada cinta wujud, kemudian cinta kamal wujud, yang dicintakan kali pertama bagi seorang insan adalah zatnya. Kemudian selamat anggotanya, kemudian hartanya dan anaknya dan keluarganya dan rakan-rakannya. Ya, enggak berkembang. Nah, ini cara yang mau tadi pun Pak Dro di. Ingge pun wujud kamal, kamal Dro. Geplah di pun wujud. Kalehna katanya ingin anggota yang selamat bekna yang cedera. Kemudian karena harta, cinta kepada harta hingga ada orang kekiban sifat kreditnya na. Maka nak kita nyobot ledum tengah talawan. Tena orang lagi sedekah ikhul dati siribe ju tapi taparan oleh meribe taju yang tengah lawan. Gat karena wama yuja hidufina anah dian nahum subulana. Kemudian kata mengkawin yang itu kah nak buah cinta kemain. Buah nak payah pegali yang cinta kerbau. Bana pengkeng galak keinang telefon. Anak pegah le modali, pergi mana? Anak pegah, pegah tanya apa rumah? Balia cinta ke teori nang kata mengkawin karena ane yang persentase cinta kema kai pelung baju ke kane asyirah sana family macut miwa apa wujud apa yang asyirah adik kakak yang asyirah asdeka yang kan saudara ngan tajak kupi bunga ngan tajak bakhauri mulut dan pi cukup parah pi dengannya nah yang mengemak ngan berarti yang hangat dapat jauh bu mana ngan yang ih tabuno sunnatullah fi khalqi jangan coba-coba untuk dirubah ala dorong ana ilo ana pengangan menyenangkan yang nak yuk menteng atau kita nyawam yang berarti cuma maka bermula anggota itu mahbub. Kita yang galak kejarah waktu, galak ke kaki itu. Galak ada orang gaduh, geduk anak itu meja tahu, goro-orok jarah, goro-orok kaki. Bahkan cinta tak kejarah dan kaki. Yang kecum dia jarah-orok. Dan alian cinta selamat. Lagi yang kagabi, li Allah lagi yang baik kurung-kurung. Bak ketak, ukuk ke kejaga, baik kenang anak jarah. Pak Long yang biasa, bak cematok, bak tak atung. Baik tajuh parang. Alian a'dha mahbubah salamatuha matlubah. Anggota dicintakan, selamatnya anggota dituntutkan. Bahkan karena kamal wujud dan dawam wujud itu tawakuf di atasnya. Nah anggota dan atas selamatnya anggota. Harta dicintakan, karenanya harta pula alat pada dawam wujud dan kamalnya wujud. Sebab itu menyahana harta kadang-kadang wujud kita yang hendawa melalui sakit di lain di hanangan tamu bat mati di. Yang baik bicara ini yang tu mati Allah dan karena jadual tertentu yang kenyan tabu uronyo yang tabu uronyo menyohana harta mati hana bupu kan hana bupu je masalah iman ni masalah buat empom eh lagi tengah tabu bab waktu wudu baik tanya-tanya yang sah wudu kibang kebaik tanya yang sah wudu dengan tabu bab waktu nya menanti tinggal gepegah ngan hanapeng mati kan memungkinkan secara adat bukan secara hakikat karena danyo makam danyo ada sakit mau ubat bebicara jino oleh pikana kuota yang hijau oleh pemerintah ini pre mau ubat bebicara kena oleh perlu kepada peng bahan apeng hanangan tamu ubat gadah dawam wujud dan kamalnya wujud. Jadi harta alat untuk dawam wujud, napa dapat juh dan kamal be sakit. Dan demikian ketinggalan asbab. Maka bermula insan itu
mencintai ia akan ini segala asya, dahbunah, harta, anggota, tetapi bukan karena innya, kan karena in anggota, kan karena in harta, in ane, in keluarga dan taulan, tetapi karena mengikat jatahnya pada dawam wujud dan kamalnya wujud dengannya. Sebabnya hakikat cinta jih kepada dawam wujud, baru dawam wujud benar harta, benar sempurna anggota. Jadi cinta li ghairi, kan cinta li zati. Hatta sehingga yang kepelemah mbak katanya cinta kepada anak dan segala sesuatu bukan karena zati tetapi karena ghairi. Sesungguhnya seseorang sungguh cinta ia akan anaknya, walaupun ada seseorang itu tidak memperoleh daripadanya anak oleh satu jatah pun. Walaupun anaknya kan hanai bimanfaat katanya pun nilai bak lahir kalimah juta iji anak mahai kat tiga ni kahana cik orang dan dia lahir kan kepegak pengumuman di rumah sakit sebab tu anaknya tipe juta nak lamang ke habis lima hana sayang cik ada mahai dan hana mempunyai jatah sesuatu, bahkan menanggung ia akan masyakah karenanya anak. Bak memaikan bak perlua belah malam hawai dincah ugroh ke ucung tempung dia. Cak ugroh. Bahkan li'annahu karena anak itu akan menggantinya pada wujud sesudah Adamnya. Iho generasi penerus bahasanya. Sehingga orang anak-anak kan tengok minta ubat kena minta ubat ke dia. Usaha katanya. Punya yang gena juk, ya gejuk. Walau lu trip mana lagi Nabi Zakaria. Ini kalau lagi Jepang dia siap. Jepang lagi kan ke? Jepang awaknya hanaya mati. Hanaya matinya lahir lah Mbak Cucu tadi. Mbak Cucu, dia lahir Cucu ni nak bunyi. Kamarnya gelom. Maka untuk putera Inggeris di Singapura, berani seorang pilot Jepang dengan pesawat terbang ubud kita menglang suli ya kapai nanturi suli ya cerobong cerobong raya debi asam makana kapai induk raya dhan cerobong jika raya cid jadi kita mengenan rukunan berduh ngenyan dalu Inggris jadi hana dia terung dunia yang berani lagi kan cinta ane walaupun hana jatah sesuatu ke ayah bahkan adanya masyakah karena si anak akan menjadi pengganti si ayah pada wujud sesudah Adam. Mungkin dalam sistem pemerintahan otoriter kena putra mahkota ke yakhlufuhu diganto fayakunu fi baqa'i naslihi nau'u baqa'illahu maka adalah pada kekal keturunan seseorang itu satu nok kekal dirinya sendiri. Nah itu oh cik, yang tahu yang Pak Raja baru ini, hey, anak Raja yang kamu meninggal, oh, kenapa mencekat cik? Mencekat kamu meninggal aja cik. Mencekat Raja kamu meninggal. Nah cekat, pui cekat, meninggal. Maka karena sangat cintanya seseorang bagi cinta dirinya, cinta ia akan kekal siman yang dia nyaman berdiri pada tempat berdirinya. Yo. Berat tak galak ke cinta doh terdaju baik mati-mati menyuka mati na orang lain yang naik cekat kena katanya buat orang lain yang jecit termasuk keturunan menurut anak dan seolah-olahan orang lain itu juzuk daripadanya seolah-olahan padahal yang dalam kitab cik juzuk orang ni bak hina yang bak masalah cintanya karena ma yang demuh ia ni bak demuah pada kekang dirinya sendiri selama-lama yang hut baik mati sabi-sabi tapi kan yang hana mungkin karena ditanya gepujir harus daudi wajib tak mati satu saat gitu akan mati jadi hana mungkin untuk cinta kekal dirinya selama-lama maka cinta kepada orang yang jidang bat tempat dangganya termasuk anak tetapi jikalau diperkirakan seseorang di antara bunuh dirinya dan bunuh anaknya padahal nalah tabiatnya itu masih kekal di atas sederhananya memilih ia akan kekal dirinya di atas kekal anaknya ya nyengka
Yang saknya kagak pu ikgah urang cinta kana abih ren. Sehingga menjadi kenangan amat teganya nah itu anak bak posisi gaknya dan sama dengan lagi manteng gaknya mantai cekak gaknya tapi menyona urang dipaksa gaknya nepoh drone maha nepoh anaknya han nepoh dro gedak gepoh kaitrelo mampir hampir cintanya kaitrelo menyo kayu poh han gepoh dro tetak gepoh anak menyo manteng normal yang bahkan tab'uhu bakian ala tidadihi ini yang mendeng normal ini yang normalnya la ilham asara baka anasih memilih ia akan kekal dirinya sendiri di atas kekal anaknya bahkan karena kekal anaknya itu menyerupai kekalnya ayah daripada satu sisi sebab kan ubebut punya kekalannya kan ubebut yang ubebut kekal drawak jadi menyerupai mantan nah sebutan nah ceket oleh sahwa baka'ul muhaqqaq dan ken kekal anak kekal yang pasti bagi kekal ayah dan demikianlah cintanya seseorang bagi kerabat dan asyirah yang kaki putrelam benar ke anak perumahan sama ceket you know? Yang kerabat gop ngen asyirah famili saudara kembali kepada cintanya seseorang bagi kamal dirinya cinta urang kepada ngan dan saudara nyan gepegitara cinta kamal karena seseorang itu menganggap dirinya banyak dengan sebab mereka itu udanya tiro tapi karena lengan le sedara seolah-olah udanya rame dengan rame sedara rame kerabat rame sanak keluarga tak anggap dro seolah-olah banyak sehingga salah satu penyebab binasa orang Arab kan bangga dengan kaum eh? Kawian seseorang menganggap dirinya kuat dengan sebab mereka itu asyirah dan akarib mutajamilan lambi kamalihim menghayu-hayu dengan kamal mereka itu mana tidur langkawan saya dah agaknya ke doktor ke apakah bapa yang dua anak kumun padahal anak kumun bika anak kaya anak kumun lon bantu yo doktor mandang di Swiss di Swiss ini. Padahal kamal kan kamal roh kamal akarim ngan atau kamal asyirah merasa bangga kita kitanya wa innal asyirah wal mal wal asbab kharijah kal janah mukammil lil insan karena sanak famili dan harta dan segala sebab-sebab yang di luar tubuh gaknyan ibarat sayup yang menyempurnakan bagi insan lagi ticim na sayup menanti itanya na ramengon rame karaban rame asyirah na yang hayu tiro dua langkawannya itanya pun ikut ha hayu belum menyatanya hana male dua bak kedai kupinyo pegah kengon pegah ke cedara tu yang ka luluh bak kula punya pegah ja be anak pegah ya kai tumbu mali ya anak pegah na tiro tu go ngan roh anak rupa alamat hina padanya bebu nya tinggal kadang yang pekat tanya ya memang dalam surga ada anak tamong ke dan kamal wujud dan dawamnya wujud itu mahbub bitaba la mahala menyoka mukammil lagi saya yang ikna tici milih anak sayang ke saya penina kaki hina cung kayanya dia jajak tahu di kamal wujud dan dawam wujud mahbub dengan tabiat secara pasti hana mustahil maka ketika itu al-mahbub awal yang dicintai yang mula-mula di sisi tip-tip urung udib itu zatnya dan kamalnya maka ketika itu bermula mahbub yang pertama di sisi tip-tip urung udib itu zatnya dan sempurna zatnya dan dawam demikian semuanya rihna zat kemudian sempurna jarawaki ini yang baik mati-mati dan yang makruh indah yang dibencikan di sisinya seseorang lawan demikian fa idzan huwa awalul asbab maka ketika itu dianya cinta kepada zat dan kamal zat itu awal daripada segala penyebab-penyebab timbulnya rasa cinta wallahu alam. Ya Syekhana, ya
Telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudi, ya ustazana, ya ustazana, hafizatullah.